9 tahun saya meninggalkan tanah air. 9 tahun saya meninggalkan ibu dan adik-adik saya. Saya bahagia akhirnya bisa pulang. Dan saya sudah tidak sabar lagi, Mbak El, ingin bertemu dengan mereka semua. Mas Azam yang mana? Mas Azam itu, Ri, pakai jaket coklat. Itu. Kok sama Eliana sih, Mas? Jangan-jangan Mas Azam sama Eliana. Ah, nggak mungkin. Mungkin kebetulan saja. Nanti malam kan Eliana jadi MC. Nggak mudah, Mas Azam. Silakan untuk naik ke atas panggung. Ayatul Husna dengan bakat yang luar biasa membuat dia sering memenangi lomba penulisan di kotanya. Dan seiring bertambahnya usia, jangkauan imajinasinya mampu menembus langit Nusantara. Kami mohon kepada Bapak Taufik Ismail untuk menyerahkan piala dan piagam penghargaan. Lewat kumpulan cerpennya, Menari Bersama Ombak, dia berhasil merebut penghargaan utama dalam lomba penulisan cerpen tahun ini. Trofi ini saya hadiahkan untuk kakak saya. Dialah pahlawan saya yang mati-matian biaya hidup dan kuliah saya ketika ayah telah tiada. Seorang kakak yang membanting tulang sambil kuliah di Al-Azhar, berjualan tempe dan bakso di Kairo demi adik-adik yang dicintainya. Untuk kakak saya yang baru tiba di Indonesia setelah 9 tahun lamanya tidak bisa pulang demi memperjuangkan nasib adik-adiknya supaya bisa tetap melanjutkan sekolah. Trofi ini buat kamu, Mas Azam. Kau mencintaiku seperti bunga mencintai titah Tuhannya. Tak pernah lelah menebar mekar aroma bahagia. Tak pernah lelah meneduhkan gelisah nyala. Kau mencintaiku seperti matahari mencintai titah Tuhannya. Tak pernah lelah membagi cerah cahaya. Tak pernah lelah menghangatkan jiwa. Rencana naik apa besok? Kereta, Mbak. Gambir kan dekat dari sini. Gambir, Solo Balapan. Dari Balapan baru naik taksi ke Kartosuro. Saya baca di tabloid, katanya Mbak El ada syuting di Solo ya? Kata sutradara sih begitu. Gimana kalau aku ikut besok? Solo. Buat apa, Mbak El? Sekedar observasi lah. Merasakan atmosfer kota Solo dan juga setting desa yang akan digunakan untuk syuting nanti. Sekalian aku juga mau silaturahmi sama budaya aku di Gemolong. Gimana? Boleh kan? Sik. Mendingan nanti naik mobil aku aja, lebih praktis. Hah? Mbak El tikir sendiri ke sana? Ya nggak mungkin lah, nanti sama omaku. Masih kok biaya.
gayaan kayak orang dikejar setan saja. Mas Azza masuk TV, Bu E. Hah? Kata Mbak Atun pacaran sama pemain sinetron itu loh, Bu E. Sinetron Dewi Dewi Cinta yang jadi guru. Iya, saya ke Jakarta mau syuting sinetron baru aku dan juga mau. Iyana Pramesti. Ada, pokoknya sinetron baru. Kok bisa sih? Mbak Lana lagi dekat dengan siapa, Mbak? Lagi dekat sama. Lulusan Al-Azhar kok pacaran sama artis yang enggak matuk. Loh, malah hebat tuh Bu E. Gampang loh dapat pacar orang terkenal. Bertuturlah cinta mengucap satu nama seindah koresan sabdamu dalam kitabku. Di ubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu. Kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Azam kangen sekali sama Bu E dan adik-adik. Ayo Mbak. Jangan turun dulu. Biarkan kakak kamu menuntaskan kerinduannya, ya. Kamu kurus sekali, Nak. Lia. Mas Azam. Kamu sudah gadis. Cantik seperti yang ada dalam foto. Nah, si kecil ini pasti Sarah. Mas Azam, Salim. Itu Bu Dewi. Bu, kenalkan, ini Mbak Eliana. Halo, loh, Bu. Bukannya Mbak Dewi? Itu nama peran sinetronnya, Bu, Oh, Mbak Eliana, maaf. Aduh, saya rasanya seperti mimpi. Saya kebetulan mau ke Solo, Bu. Makanya kita berangkat satu mobil. Itu adik saya, Lia. Halo. Dan yang ini, Sarah. Adik, bantuin aku tim barang, yuk. Kemarin itu satu pesawat sama Azam, ya? Iya, Bu. Saya lihat berita acaranya di televisi. Ayo, ayo, masuk, masuk. Ayo, masuk. Beginilah rumah kami, Mbak, ya. Rumah desa. Rumah Bude saya di Gemolong juga mirip kayak gini, Nak. Saya suka banget suasananya. Tidak ada nuansa keangkuhan sama sekali. Pak Marzuki, masuk yuk. Bude, 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 B
Ini wedang jahe sama tempe mendoan. Wah, pas banget. Ibu-ibu, ibu-ibu nuwun sewu. Mbak Eliananya ini capek baru datang dari jauh. Iya, ya nanti sore ibu-ibu. Pasti nanti sore. Iya, iya nanti benar. Sekarang biar istirahat dulu, maaf ya, maaf. Maaf, maaf nuwun sewu, ya. Bu Eko seperti yang tahu kami mau datang pagi-pagi. Firasat seorang ibu yang sudah terlalu rindu sama anaknya, Mas. Persis. Saya mau klarifikasi langsung ya Mbak El. Tangka geger loh gara-gara wawancara Mbak El di bandara. Mbak El bilang kan, pria yang paling dekat dengan Mbak El sekarang itu Mas Asep. Iya, emangnya kenapa? Opini yang berkembang di masyarakat Selatan, Mas Asep itu pacarnya Mbak El. Apa benar begitu Mbak? Kamu coba aja tanya sendiri sama dia. Kalau dia gak punya pacaran sama saya, ya mau bagaimana lagi? Tapi kalau enggak, mungkin belum jodoh kali. Sebenarnya bagaimana tuh Mas? Gitu aja kok dibahas. Masa Mas Mini pacaran? Lebih baik sekarang bilangin ke Bu E siapin sarapan. Terus kita makan bersama. Ya nggak Pak Marjuki? Sam, kangen nggak kamu sama yang ini? Nah Mbak El, ini cetul. Asli ada cengkli. Gurih loh Mbak, pas buat pecel. Saya yakin bakal ketagihan. Bener, gurih banget. Rasanya mirip ikan bilih dari Danau Singkara. Oh gitu ya Pak ya? Serius, gue enak tenan. Iya, 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 monggo, monggo, silakan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti suaranya Mbak Ana. Ana siapa? Ana, mahasiswi Kero juga. Mungkin Mas kenal? Alah, pasti gak kenal. Wong dulu saya tanya, Mbak Ananya gak kenal kok. Nah benar kan Mbak Ana? Kebetulan kami lagi sarapan. Mas Azam baru saja tiba dari Kairo bersama tamu istimewa Mbak. Ikutan yuk. Aduh, saya sudah sarapan nah. Ini, saya cuma mengantar undangan untuk kamu dan ibu. Harus datang loh ya. Insya Allah. Ayolah Mbak, sekali nanti dikenali sama Mas Azam. Ayo, ayo. Ayo Mbak. Nah ini loh Masku, Khairul Azam. Kenal enggak? Abdullah? Kalau ini saya kenal, tapi namanya bukan Hairul Azam. Abdullah. Loh, kok Abdullah, Sam? Ya benar, toh. Nama lengkap Masmu itu kan Abdullah Hairul Azam. Neng, lenggah, Neng. Nah, ambil kursi. Saya tinggal ke belakang sebentar, ya. Ayo, ayo, Mbak. Silakan. Iya, terima kasih, Na. Putri Pak Dubes kok ada di sini? Surprise ya kita bisa bertemu di sini. Rumahnya Ana dekat dari sini? Ya, sekitar 14 km, Mbak. Oh ya, selamat ya. Kabar kamu tunangan sama Mas Furkon sudah beredar di Kairo. Mas Furkon itu teman saya, An. Mohon doanya ya, Mbak. Insya Allah akad nikahnya awal bulan depan. Ini saya baru ngantar undangan untuk Husna dan Bu Malikatun. Kalau ada waktu datang ya, Mbak. Insya Allah. Tinggal 2 minggu lagi. Sudah dekat ya. Mohon doanya ya Mas Abdullah. Ternyata nama Mas Azam sebagai penjual tempe di Kairo gak ngetep-ngetep amat Mas. Penjual tempe itu tidak perlu dikenal namanya. Yang penting dikenal tempenya enak. Mbak El menginap di sini? Pengennya sih begitu. Tapi nanti gosipnya di sini semakin heboh lagi. Terus belum tentu Mas Azam kasih izin.
jasa antar titipan kilat dari Mesir? Iya. Wah. Sesudah kontainer sampai di Jakarta, saya yang harus mendistribusikan kiriman barang itu ke beberapa kota. Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Wah, bagus itu Jam. Kebetulan mobilku kan besar, ada tutup terpalnya, jadi nggak usah khawatir kehujanan. Kalau charteran, hitung-hitungannya bagaimana ya, Kang? Oh, boleh saja, asal bensin sama uang hariannya matuk, jadi. kamu ikut keliling, toh? Ya iyalah. Iya. Jangan lupa, nak, odol, sikat gigi, sabun. Apa pekerjaan kurir itu begitu prospektif, Thomas? Loh, perusahaan-perusahaan ekspedisi yang sampai ke luar negeri itu apa kurang prospektif? Semua harus dari bawah dulu, penjajakan. Lulusan Mesir itu pantasnya ya jadi kiai, atau jadi dosen gitu loh, Mas. Ria, bicaramu itu kok. Biar saja, Bu, Nanti kalau Mas Azam jadi pengusaha kaya, sekaligus jadi kiai, lihat saja kamu. Sebelum subuh, insya Allah kita sampai Jakarta, Jam. Kita masih sempat sholat subuh di sana. Jangan ngebut ya, Kang. Nanti tak cari cara nyetir yang sip. Siapa tahu kamu punya mobil sendiri ya, toh? Amin ya, Rob. Barang-barang yang alamatnya jauh, dimasukkan dulu ke alamat dekat, taruh dekat pintu, biar praktis. Bener tuh, Kang. Cerdas juga sampean. Paimo. Dudut, ini dulu. Mas. Masmu tuh sudah tua loh, nak. Si Pendi, temennya SD itu, sekarang anaknya sudah 3, coba. Kusna kira Eliana itu sungguhan loh, Bu E. Udah taunya cuma main-main. Ah, Bu E juga gak setuju kalau si Asam dapat dia. Apa dia sanggup lihat istrinya dipeluk sama lelaki lain dalam film-filmnya? Kalau dia sanggup sih, Bu E juga masih pikir-pikir. Yang Bu E paling serak itu, kalau si Asam dapat Ning Ana. Cahe ayu, pinter, pakai jilbab. Tur, anak Kiai Sisan. Ngimpi, Bu, Boleh toh sekali-sekali. Kusna punya teman, Mas Azam juga sudah pernah ketemu waktu yang jemput di bandara. Kalau Mas Azam mau, ibaratnya besok pagi menikah juga bisa, Bu E. Dia pernah bilang sama Husna kalau dia suka sama Mas Azam. Orang tuanya juga berharap bisa menjodohkan dia dengan Mas Azam. Siapa? Rina itu loh, Bu E, yang pernah nginap di sini 1 minggu, masih se-UNS. Bu E enggak setuju. Kenapa, Bu E? Rina kan berjilbab. Angga unggunya juga bagus, dan lagi dia teman baik Husna. Pokoknya Bu E tidak setuju. Iya, tapi kenapa? Rina itu kebiasaannya enggak bagus. Bisa-bisanya, waktu dia nginep di sini dulu itu, habis sholat subuh, tidur lagi. Padahal kita bertiga sudah sibuk bekerja, bangun-bangun malah jam 7. Itu Bu E enggak cocok. Ya sudah, kalau Bu E enggak setuju ya enggak apa-apa. Pasti nanti Rina ketemu jodohnya sendiri. Bagaimana coba kalau dia jadi ibu rumah tangga nanti? Wong di rumah orang aja sudah kayak gitu nekatnya, apalagi di rumah sendiri. Waktu itu mungkin Rina terlalu letih, Bu E. Sehari sebelumnya kan dia ada acara full di kampus. Wes toh, apapun alasannya, pokoknya enggak setuju. Bapakmu tuh dulu bilang, kalau abis sholat subuh kita tidur lagi,
rezekimu itu hilang di patok ayam. Kita kemana lagi, Jam? Pesantren Darul Quran, Polan Harjo. Ini alamatnya Anak atau Fenisa, kan? Itu pesantrennya Kiai Luffy. Aku sering ngaji rebuan diajak Pak Mahmud. Ngaji apa, Kang? Ngaji Al-Hikam. Putrinya Kiai Luffy kuliah di Karel juga, toh, Jam? Biasanya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa, Mas? Saya mengantar buku-buku dari Kairo yang dikirim lewat kontainer Pak Amru. Oh, iya iya. Sekarang Mas Azam bisnis kargo. Kalau begitu bawa ke dalam saja, Mas. Saya mau panggil Abah dulu di masjid ya. Baik-baik. Kang, iya. Yang pakai jaket coklat itu kakaknya Husna, Mbah. Namanya Hairul Azam. Oh, yang tamatan Al-Azhar itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azam ya? Iya, Pak Kiai. Ayo, masuk, duduk. Ajak teman-temanmu. Iya, Pak Kiai. Sekalian istirahat, toh. Kalau enggak salah, sampean sering datang rebuan, kan? Injih, Pak Kiai. Kok sekarang jarang datang? Insya Allah, rebu depan datang, Pak Kiai. Ngaji itu kalau sudah berhenti, mulainya lagi aras-arasan. Harus dipaksa. Habis dari sini, kemana lagi, Sam? Wah, masih banyak, Pak Kiai. Seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur ada 31 alamat. Dan yang sudah baru 11. Kalau ada waktu senggang, gak sering-sering kamu kesini. Anak-anak perlu motivasi dari orang-orang yang belajar di luar negeri. Biar lebih maju. Waduh, pengalaman saya baru sedikit, Pak Kiai. Mohon doa restunya. Setiap hari Rabu, di sini ada pengajian Al-Hikam untuk umum. Kamu harus datang, Sam. Biar serawung dengan banyak orang. Insya Allah, Pak Kiai. Silaturahim itu bisa menambah jaringan dan koneksi. Insya Allah, Pak Kiai. Satu lagi, jangan lupa. Hari Ahad, kamu juga harus datang. Itu hari pernikahan Ana. Ana sudah mengantar undangannya ke rumahmu, kan? Insya Allah. Semua insya Allahmu itu akan ditagih loh. How haunting people who infected by HIV. Assalamualaikum, Mas Furkan yang baik. Waktu aku ulang tahun, aku sangat menunggu kehadiran kamu loh. Tapi ternyata kamu sudah kembali ke Jakarta tanpa kabar apapun kepada aku. Aku justru dapat berita dari Abdul, kamu sudah tunangan dengan Ana. Selamat ya. Semoga kamu mendapat apa yang kamu cari. Eliana Alam. Ngelamun lagi.
Kamu tuh kenapa sih? Belakangan ini sikap kamu sangat aneh deh. Kenapa kamu menyesal karena memberikan syarat yang sangat mengekang? Enggak, Bu. Teman-teman di Kairo habis ngucapin selamat. Furkan jadi terharu. Harusnya kamu tuh jadi gembira dong, Fur. Kamu kan sudah menyelesaikan S2 dengan lancar. Sebentar lagi kamu menyunting seorang wanita yang kata kamu dambaan semua mahasiswa Indonesia di Kairo. Ibu mau kemana? Ibu mau ke Tevina, Fur. Katanya kan dia mau mengukur baju pengantin buat Ana. Kalau menurut ibu, supaya nggak repot, ajak aja besok pagi Vina ke Solo. Jadi sorenya kan bisa kembali ke Jakarta. Bagaimana? Ya, terserah ibu saja lah. Begitu juga bagus. Saya ikut ibu saja. Aku kira pulang dari Kairo, si Azam langsung diambil mantulnya Pak Kiai yang punya pesantren. Tak kira loh langsung mimpin pesantren. Azam kan bukan anak Kiai, Bu. Iya, tapi sayang toh. Sekolah luar negeri, hanya ikut truknya Pak Imo jadi kernet. Bu, ya disuruh ngajar majelis taklim saja di masjid. Hitung-hitung buat kegiatan dia. Zaman sekarang tuh sulit loh cari jodoh. Apalagi kalau dia masih nganggur, Bu. Bu enggak ngerti. Kok bisa-bisanya mereka mengunjing Azam di depan Bu E? Kalau saja aku enggak jadi buruh batiknya dia, pasti sudah aku remes bibirnya. Lah iya, mau nganggur, mau jadi kernet. Apa Mas Azam itu pernah minta bantuan sama dia? Sudahlah Bu E, enggak usah direwes. Nak, di radio tempat kamu kerja itu, apa enggak ada lowongan? Jadi penyiar agama kan masmu bisa. Biar enggak kelihatan nganggur gitu loh, Nak. Coba nanti ngacari ya. Gampang kan? Alhamdulillah. Terima kasih ya, Kang ya. Iya. Terima kasih, Don. Iya, Don. Ya, tak doain biar cepat dapat mobil sedan ya. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Dari pertigaan jalan besar sampai ke sini, saya nyetir loh, Bu. Saya diajari Kang Pak Imo sepanjang perjalanan. Mau jadi supir seperti Pak Imo? Jauh-jauh sekolah di Mesir, cuman mau jadi supir. Loh, bisa nyetir itu nggak harus jadi supir, Bu. Kalau nanti anaknya Bu ini punya mobil bagaimana? Bu kok jadi lupa senyum toh? Padahal sepanjang perjalanan yang Azam bayangkan cuma senyum Bu E. Itu loh, juragan batik sama ibu-ibu yang lain pada ngegosipin Mas Azam. Katanya lulusan Mesir kok jadi pengangguran. Mestinya Bu E jawab bahwa Azam sedang memulai bisnis titipan kilat. Terkekang Pak Imo saya charter kok. Saya bayar. Wong Bu Marto tuh malah bilang kamu tuh jadi kernetnya Dek Pak Imo kok. Terserah bagaimana caranya, kamu harus jangan kelihatan nganggur. Orang nganggur tuh enggak ada harganya, Sam. Bagaimana kamu bisa dapat istri kalau masih nganggur? Ya sudah, Azam akan cari kerja. Kalau bakso biasa-biasa saja, tidak akan maju, Mas. Harus ada inovasi. Loh, di Kairo, bakso bikinanku sangat terkenal loh, Nak. Itu karena enggak ada saingan. Di sini, dari bakso dorongan sampai bakso restoran, ada di mana-mana, Mas. Bahkan ada franchise dari Jakarta juga. Kalau biasa-biasa saja, pasti gagal, Mas. Betul juga pendapatmu. Harus ada inovasi. Merek harus eye-catching, dan segmen yang dituju juga harus jelas. Karena itu akan menyangkut pada harga dan outlook warung kita. Gitu ya? Pinter banget kamu, Nak. Baru tahu. Perlu pemikiran khusus nih. Bagus, Mas. Cukup eye-catching namanya. Bangku dan mejanya juga mesti gaul ya, Mas. Jadi pas buat segmen remaja. Aku akan konsultasikan dengan Mas Tarto. Dia kan ahli komunikasi.
Kalau untuk lokasi, aku lebih mantep rumah dekat SMA itu, Nak. Kalau gitu, bukanya dari pagi sampai sore saja. Itu juga akan mengurangi persaingan, loh. Wah, cocok. Ini gerai bakso untuk pelajar dan mahasiswa. Insyaallah. Pengajiannya diliburkan. Kan Kang Ahmad sedang ke Jogja, Bah. Ya tetap. Yang mau ngaji sudah datang. Yang mengajar siapa? Alhamdulillah, sudah ada yang ganti. Mudah-mudahan ini lebih bagus. Siapa, Bah? Khairul Azam. Dia datang. Makanya Abah mau minta dia ngajar. Lulusan Al-Azhar masa enggak bisa ya, toh. Itu zolim namanya, Bah. Kasian kan? Bagaimana kalau dia enggak siap? Dia bisa malu di depan umum kan, Bah? Enggak. Ini malah akan jadi pelajaran penting buat dia. Insyaallah. Dan dia juga pasti sadar. Setiap alumni dari Al-Azhar itu siap mengabdi pada umat kapan saja. Sam, aku senang kamu menepati janji. Kebetulan kamu datang. Aku mau minta tolong. Tapi maaf mendadak. Iya, Pak Kiai. Kira-kira 10 menit yang lalu aku dapat kabar Kiai Rosyid Teras Boyolali wafat. Dia itu kakak kelasku di Semarang. Aku harus takziah ke sana sekarang sebab pada asar dikebumikan. Kebetulan yang selalu jadi badal kalau aku berhalangan sedang di Jogja. Kasian kan kalau pengajian diliburkan. Aku minta kamu menggantikannya, ya. Menggantikan Pak Kiai menjelaskan isi ahlikam. Waduh, maaf Pak Kiai. Saya masih belum bisa. Sungguh, saya masih belum mampu menguraikan dan memahami karya Ibnu Athaillah. Kamu itu jangan merendah, Tozam. Kamu kan lulusan Al-Azhar, pasti bisa. Ini, pakai kitabku. Tapi, saya kesini justru untuk memperdalam itu, Pak Kiai. Sungguh, saya mohon jangan saya, Pak Kiai. Ya, enggak ada yang lain. Kalau kamu enggak mau, artinya kamu menyembunyikan ilmu itu. Aku yakin kamu pasti mampu. Nah, ini aku mengajar sampai bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sore ini Kiai Rosyid, seorang ulama dari Boyolali, dipanggil Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mohon maaf, saya harus takziah ke sana. Dan pengajian Al-Hikam hari ini akan digantikan oleh Ustadz Khairul Azam. Ustadz muda lulusan Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Kita berharap bisa menimba ilmu dari sebuah universitas tertua di dunia. Insya Allah. Di mana ilmu agama Islam diajarkan di sana sejak berabad-abad silam. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sudah mulai loh, Kang. Enggak malu sampai telat? Belum. Suaranya saja bukan suara kiai itu. Alhamdulillah, rabbil alamin. Nabihi nasta'in ala umuri dunia wa jin. Tenang saja. Wassalamu ala sayyidina Muhammad. Alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kedatangan saya di majelis ta'lim ini justru untuk mengharapkan siraman ilmu dari Romo Kiai Haji Lutfi. Bukan untuk mengajar dan juga bukan untuk menguraikan kitab. Tapi tiba-tiba beliau meminta saya untuk duduk di depan sini dan saya tidak bisa berkutik apa-apa lagi kecuali menjalankan kewajiban seorang santri untuk menjalani titah Romo Kiai. Kalimat-kalimat hikmah yang ditulis Ibnu Athaillah begitu indah, begitu menarik. Man asbata li nafsihi tawadduan fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Man, barang siapa asbata li nafsihi tawadduan yang yakin bahwa dirinya merasa tawadu, merasa rendah hati, fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Maka berarti dia benar-benar orang yang takabur. Masya Allah. Begitu halus setan bermain pada perasaan manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama hayati kalimat hikmah dari Ibnu Athaillah. Laisa al-mutawaddi'u allazi idza tawaddu'a ra'a annahu fawqa ma sana. Bagaimanapun lulusan Al-Azhar itu punya nilai plus. Sebab di sana pendidikan lebih sistematik. Semoga segalanya lancar-lancar saja. Insya Allah, Kiai. Semoga ilmumu barokah, Zam. Sebagai tetangga, Bapak ikut bangga padamu. Bapak jadi teringat sama almarhum ayahmu dulu, teman seperjuangan Bapak. Ya, semoga saja ilmumu ini bisa mengangkat derajat ayahmu di sisi Allah, Zam. Amin. Terima kasih Pak Mahbub. Saya masih harus banyak belajar. Mohon doanya dan bimbingannya. Bapak duluan, Zam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, 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 wah. Alhamdulillah, saya bangga dengan anak muda seperti Nak Mas nih. Sungguh Pak Kiai Lutfi tidak salah memilih Muna. Kalau boleh tahu, udah nikah belum? Belum, Pak. Belum. Nah, kebetulan siapa tahu jodoh. Saya punya anak perempuan, masih kuliah. Nama saya Ahmad Jazuli. Ini kartu nama saya. Nah, Nak Mas boleh duluan kalau ada waktu luang. Saya duluan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.